dengan bahan organik yang sudah lapuk, tapi ya bertani tidak ribet ya, tidak beli dekomposer ya, tidak beli pupuk organik ya, karena pupuk organik itu adanya ya di hutan, di lahan kita tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin akan berbagi cara menanam pisang organik tanpa AM4, tanpa dekomposer, dari toko teman-teman ya, tapi hanya modal daun bambu dan biang kompos yang sudah kita punya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita membuat lubang tanam teman-teman ya. Nah ini biang komposnya yang kita punya teman-teman. Nah ini untuk lubang tanam seharusnya sih pakai cangkul teman-teman ya, tapi karena Mimi mah punya golok terbaguna, pakai golok aja teman-teman. Tanahnya gembur teman-teman ya, karena habis dicangkul waktu itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita siapkan lubang tanam seperti ini, kita siapkan bahan organik ya. Ini kita pakai daun bambu teman-teman. Selanjutnya kita siapkan air untuk pengenceran biang kompos teman-teman. Nah karena admin tadi nemu kelapa, mau pakai air kelapa aja teman-teman ya, bisa juga diganti pakai air kolam teman-teman ya, untuk airnya air biasa juga bisa ya, air sungai, air sumur juga boleh. Air kelapa ini manfaatnya bagus ya, buat manusia bisa, buat mikroorganisme juga bisa, karena di air kelapa ini ada gula, ada nitrat juga air kelapa ini teman-teman ya. Nah sekarang kita masukkan air kelapa teman-teman. Lumayan. Nah sekarang kita mau praktekkan cara aplikasi biang kompos pada pupuk dasar ya. Nah biang komposnya sudah seperti ini, mikrobanya sudah aktif. Nah kita ambil yang ada mikroba aktif ini, yang ada putih-putih ini. Nah ini kalau pakai sendok sekitar 1 sendok juga cukup untuk satu pohon ya. Nah sekarang ini kita campur air kelapa teman-teman. Dan di sini sudah ada batuan pilitnya pengganti asam humat plus tanah hutan, yang mana tanah hutan yang kita ambil waktu itu adalah tanah humus ya. Jadi ini pupuk kompos yang sudah luar biasa teman-teman. Hari ini admin praktekkan supaya teman-teman juga mudah dalam bertani, tidak ribet ya, tidak beli dekomposer ya, tidak beli pupuk organik ya, karena pupuk organik itu adanya ya di hutan, di lahan kita teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita kasih air kelapa kita tinggal siramkan. Ini kebetulan nemu kelapa, jadi kita nggak harus pakai gula,
Gak harus pakai apa-apa lagi teman-teman ya. Gulanya dari air kelapa aja teman-teman. Nah, setelah humus bambu dan cairan dari mikroorganisme dari hutan dan tanah lokal dan juga batuan pilit kita siramkan ke sini, kita tutup sedikit dulu dengan tanah lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh bibit pisangnya teman-teman ya, karena kita mau menanam pisang teman-teman. Oke teman-teman, untuk bibitnya sebagai contoh kita akan menggunakan pisang ini aja. Kalau pengen yang bagus tuh bibitnya yang gede ya, yang subur yang gede. Ini sekaligus tutorial cara pengambilan anakan pisang ya. Itu mau pakai pemilang ya teman-teman. Pakai golok ya bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke proses penanaman. Nah sebelumnya kita buang dulu daunnya teman-teman. Nah seperti ini, yang ini mah sisakan teman-teman ya, nanti ini akan nambah tinggi pucuknya teman-teman ya. Nanti dari sini, dari bonggolnya ini nanti akan tumbuh akar. Oke teman-teman, ini bibit pisangnya. Sekarang kita tinggal masukkan ke lubang tanam teman-teman ya. Nah, kita kasih tanah sedikit. Kemudian stok makanannya kita kasih lagi dengan ini, dengan bahan organik yang sudah lapuk tapi ya. Jangan yang masih hijau, yang udah kering seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita urug. Nah, untuk sampah organik tadi, admin tidak wajibkan pakai daun bambu, teman-teman ya. Pakai daun apa aja, yang penting udah jadi ranting ya, udah lapuk, jangan yang hijau teman-teman ya. Nah, seperti ini cara proses penanaman pisang organik. Nah untuk stok mikroba dan stok makanan kita kasih kompos lagi satu genggam. Nah di sini ya, untuk stok makanan. Nah, taruh kayak gini, kemudian kita tutup. Nanti nyebar sendiri ya komposnya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini tutorial lengkap cara menanam pisang organik modal tadi itu serasah daun bambu. Nah supaya teman-teman tercerahkan, admin akan beri tambahan. Untuk contoh tadi ini kurang efektif karena panduannya seharusnya lubang tanam itu kita buat dulu, lalu kita diamkan 30 hari dulu sampai rumput tumbuh. Itu kalau yang terbaik. Baru setelah 30 hari kita tanami. Nah, karena ini contoh, admin beri pencerahan, teman-teman siapkan lubang dulu lalu diamkan selama 30 hari. Nah setelah teman-teman membuat lubang itu, barulah teman-teman praktek seperti tadi, teman-teman kasih biang kompos dan teman-teman siramkan beserta bahan organik ke lubang tanam. Nah setelah 1 bulan baru teman-teman tanami teman-teman ya. Itu tutorial dalam menanam yang baik. Ini kan cuma contoh aja, tapi admin juga perlu jelaskan ke teman-teman semua. Dan pengambilan bibitnya juga, misalkan teman-teman membuat lubang tuh. Nah, setelah membuat lubang, setelah pemupukan, teman-teman ambil bibit juga. Nah, nanti bibit sudah ada akar-akar baru di bonggolnya itu, baru teman-teman tanam, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Seperti ini tutorial Maman Channel Production untuk hari ini.
Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.